niki Bendungan Tukul dilarang masuk mengambil gambar selain petugas. Ora oleh njupuk gambar, Lur. Ternyata. Nah, ini jalur penduduk arah ke Tokawi juga bisa lewat sini ya, Lur. Sini Lur, bendungan belum dibuka untuk umum. Luar biasa Lur, untuk bendungan Tukul ya. Oke, kita lanjut. Dan ini Lur, kita sudah memasuki di wilayah desa Karanggede. Oke, kita lanjut lagi. Mas, lanjut ke Bendungan Tukul. Wis ngaret ibuke ya ne. Iku mah diperlebar jalure ning kene. Hasil bumi ning kene iki empon-empon rata-rata Lur karo godhong cengkeh. Pacitan luar biasa potensi alamnya. Tinggal SDM-nya aja. Tinggal manusianya saja itu yang cara mengolahnya itu loh. Yang jelas itu air banyak. Oh, intinya kalau di bumi itu air eneng wis luar biasa iki ngono. Sahopoe nandur suket wayang ini iki luar biasa lho. Butuhe pakan wong gunung akeh lho Lur. Rumame biyanget iki ning desa, mele desa Karanggede ya Lur. Enak acara paling yo bagi-bagi sembako. Karanggede. Oh, wit duren iki lho. Sing kono mau kita duren montong tenan lho. Oh, iya lho. Kita ambil ke kiri ya. Yang Bendungan Tukul. Ora oleh iki. Lebu ya. Oh, lah iki. Lho. Munggah. Belum dibuka untuk umum. Luar biasa Bendungan Tukulnya seperti ini, Lur. Ini hampir pirang tahun oleh Limbang Lur. Luar biasa Bendungan Tukul yang berada di
Desa Karang Gede. Oh, berarti ini arahnya Gading kok ono lur. Iki bendungan Dukul dilarang masuk mengambil gambar selain petugas. Ora oleh njupuk gambar lur. Ternyata ini jalur penduduk arah ke Tokawi juga bisa lewat sini ya lur. Sini lur, bendungan belum dibuka untuk umum. Dilarang berenang di area waduk, dilarang buang sampah di waduk. Jadi bendungan Dukul ini belum dibuka untuk umum ya lur. Nih, kita cek. Oh, luar biasa. Debit airnya kalau musim hujan ya itu loh, ngantek sak mono. Batas airnya kelihatan. Luar biasa ini. Oke lah, hari ini kita lanjut ke perbatasan Jawa Tengah ya, atau di Kecamatan Karang Tengah, Wonogiri, Desa Gading ya. Luar biasa lur, untuk bendungan Dukul ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke Jawa Tengah via Karang Tengah. Gading, Wonogiri. Arah Tokawi kalau ke sana tadi lur. Kita ambil ke jalur ke kiri, kanan ya. Kalau ke kiri itu balik. Kita arah ke Gading, Jawa Tengah. Ini sudah posisi sudah di aspal ya lur. Jalurnya sempit. Cukup sempit, harap berhati-hati jalur sini. Baru proses pembangunan untuk arah ke Jawa Tengah ya.